Tahu kenapa Loren senyum-senyum kali ini, guys? Loren mau bikin pelontos lagi. Gimana, guys? Mirip kayak apa? Mirip kepala apa bongkahan kelapa ya? Ada yang berdarah, guys. Dikit. Dilu. Tuing. Au. Halo guys, berjumpa lagi dengan Loren Jenner Barber. Tahu kenapa Loren senyum-senyum kali ini, guys? Loren mau bikin pelontos lagi. Satu pelanggan kali ini minta kepalanya dibikin pelontos, guys. Coba lihat aja nanti ya, saksikan sampai selesai prosesnya pelontos, nanti sampai di Garut ya. Katanya sih mau berangkat atau apa ya, pendidikan gitu. Pendidikan apa, Mas? Tentara juga. Oh, pendidikan tentara ya. Pendidikan di mana? Di Magetan. Di Magetan ya. Iya. Besok ya berangkat ya. Besok berangkat. Iya. Prosesnya gimana dulu itu daftar tentara itu, upgrade itu? Berapa kali daftar baru sampai sekarang sudah alhamdulillah sudah apa ya? Tersampaikan keinginannya untuk menjadi anggota TNI. Berapa kali daftar? Waduh, sudah berkali-kali. Berkali-kali ini baru masuk. 11 kali ya. Baru usahanya masuk. Baru-baru sekarang udah berhenti dan jadi sekarang anggota TNI ya. Besok ya. Pelantikan pembukaan ya. Pembukaan. Iya. Ya alhamdulillah satu pelanggan Loren Jenner Barber kini menjadi anggota TNI dan besok mulai berangkat pendidikan. Yang kemarin itu juga ada Loren Plontos juga itu berangkat pendidikan polisi. Banyak pelanggan-pelanggan Loren yang menjadi pengabdi negara, jadi benteng negara, jadi pengayom negara. Oke, saksikan prosesnya kali ini Loren bikin plontos. Saksikan sampai selesai, nanti sampai di Garut nanti kita liatin sama-sama hasil yang mengkilap. Oke, mulai ya. Ini mesinnya, guys. Loren awali ya. Mau dibikin praktek dulu. Mau dibikin mainan dulu. Coba nanti konyol apa enggak. Ya. Oke, okay. Kelihatan kan, guys? Potong ini, guys, yang paling enak itu ya, bikin botak, bikin pontos. Lumayan, guys. Wah, keren praktek ya, bikin gaya rambut apa-apa. Gimana, guys? Mirip kayak apa? Mirip kepala apa bongkahan kelapa ya? Atau potongan semangka ya? Biru, Mas. Ini body sementara, guys. Kelihatan, guys? Gimana?
Aduh, ini kepala orang dibuat apa? Mas, mas, diluk mas, si mas, diluk mas. Duh, duh, duh. Masuk. Wow, ini rambut apa ikan kutu ini ya? Macet. Proses guys ya, ini mau koloren garuk pakai cutter ya pak. Gila. Pakai garuk ini enaknya digaruk pakai apa ya guys ya, pakai cangkul kali ya. Siap guys, loren pegang cutter guys, coba nanti guys, ini nanti sewal sini guys, sewal sini guys, sewal. Ini mau pegang cutter grogi guys, loren oke, babak pertama liatin ya. Ah, garuk pakai cutter guys. Lihat guys, perbedaan yang sudah digaruk, ini sudah digaruk ya, dan ini yang belum, tampak lebih hitam, enak, ngelus-ngelus kepala botak. Ada yang berdarah guys, dikit. Ini pisau padat banget guys, sampai ada takut kemarin ini kena kulitnya. Ini soalnya tadi yang samping udah keluar darah dikit, lumayan kurang sebenarnya. Dilu tuwing. Oh, ini benar-benar avatar guys. Aduh, baru pertama kali Loren bikin gaya rambut kayak gini. Lihat asik. Aduh, udah mas, mau pasok dulu barangkali buat kenang-kenangan. Lanjut kembali pengharisan yang tadi kayak avatar guys ya.
Oke, 5 tahun dekat coba guys, coba lihat ini pas ini, kalau di kamera ini guys pak itu pasnya. Terima kasih sudah menyaksikan konten Loren untuk kali ini, pemelontosan, pembotakan, pembentukan bapak-bapak pentol-pentol. Selamat untuk melakukan menjalankan pendidikan TNI ABRI buat pelanggan Loren yang satu kali ini. Oke, okay, good luck.